أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتواحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya kagumi Tuan Imam Haji Abdul Rahman yang mengimamkan salat subuh berjamaah, yang saya hormati Timbalan Pengurusi Masjid, Ahli Jawatan Kuasa, Ahli Jawatan Kuasa Masjid. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muallim-muallim, murabbi-murabbi, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama merafakkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesihatan yang mengetuk hati dan jiwa kita untuk kita bangun subuh berjamaah di masjid. Dalam masa yang sama, ramai yang syahid hari ini. Mudah-mudahan Allah bukakan hati mereka untuk mereka sama-sama diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Banyak kisah yang berlaku dalam bulan Muharram yang kita lalu ini. Semalam kanda saya bagi tahu tajuk bebas, Ustaz. Tajuk bebas tu, pandailah nak gulung kot mana pun, macam orang main sepak takraw, betul? Jadi pada pagi yang penuh kehormatan ini, kita sama-sama Allah pilih kita dalam majlis ilmu. وَمَنْ سَلَكَ تَرِيقًا يَلْتَمِسُ لَهُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ بِهِ تَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Orang yang berusaha tuntut ilmu dari rumah pergi ke masjid, pergi majlis ilmu, ada naik motor, naik basikal, jalan kaki dengan niat matlamat untuk mendapat keampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mempermudahkan jalan ke syurga baginya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, lama kita tak jumpa ni. Tu Tuan Imam. Jadi bila dapat panggilan telefon hadir di masjid ini, saya rasa terlalu gembira. Sebab dah lama tak jumpa kawan-kawan saya, tuan-tuan haji yang segak bergaya. Dapat sama-sama kita jumpa untuk kita berkongsi sedikit ilmu dan nasihat agar kita berada pada landasan yang benar. Yang dalam masjid ni, alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah. Dalam masjid, yang pergi masjid hari-hari, siang malam, pagi petang, subuh senja, masing-masing alhamdulillah. Kita nak fikir macam mana ni kita nak ikhtiar supaya masyarakat yang berada di persekitaran rumah Allah ini agar sama-sama dapat hadir ke masjid. Ini tugas dan tanggungjawab. Bagi negeri Melaka, kita dah selesai pemilihan jawatan kuasa tertinggi, pengurusi, setiausaha dan bendahari. Selesai. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat apa yang berlaku dalam dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dua hari lepas, semalam khutbah cerita tajuk hijrah. Betul? Yalah. Lebih kuranglah tu. Makna menceritakan, semalam saya baca khutbah di masjid Kesang Tua, Masjid As-Salam.
menceritakan tentang masyarakat Rabbani. Betul? Masyarakat Rabbani yang bagaimana, yang berilmu pengetahuan, yang mengamalkan ilmu. Cerita sikit tentang peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah dengar tajuk hijrah ni tuan-tuan daripada kita kecil lagi. Cerita pasal hijrah. Kita dah tahu pada 610 Masihi apa yang berlaku Rasulullah ketika berada dalam Gua Hira. Didatangi oleh malaikat Jibril bagi perintah, ya qra'u ya Muhammad, bacalah. Allah perintahkan supaya Nabi menyebarkan dakwah. Maka Nabi sebarkan dakwah Islam selama sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Sembunyi-sembunyi tuan-tuan. Kerana apa? Kerana pemerintah musyrik Mekah pada ketika itu memang terlalu menekan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada 610 Masih pergi 613. 3 tahun sembunyi-sembunyi. Masuk 614 Masihi baru secara terang-terangan. Makna dakwah Rasulullah ni bukan mudah. Hari ini kita tuan-tuan, Allah bagi kita ujian bermacam-macam cara. Kalau nak sebut ujian Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, nikmat mana lagi? Tuan-tuan, kita boleh datang ke masjid, hadir, dapat jadi makmum, imam baca. Imam sembahyang kita dapat jadi makmum, kita tak fikir lain pun. Ada kita fikir macam mana balik sembahyang ni nanti nak makan. Macam mana kita nak bagi isteri kita makan? Macam mana kita nak bagi anak-anak kita bangun tidur pagi ni nanti nak makan? Apa yang kita nak siap sediakan makan tengah hari ni nanti? Apa kita nak buat ni, duit tak ada petang ni nanti? Kita ada fikir macam mana kita nak berjalan, jalan tak boleh. Masing-masing ujian Allah bagi berbeza-beza. Kita dapat sembahyang subuh khusyuk berjamaah di masjid ini tenang. Masjid Tun Khalil Yaakob, Tanjung Minyak, tenang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tak ada pun otak kita melayang apa nak buat pagi ni, nak pergi macam mana, nak cari duit, nak bagi anak makan, tak ada tuan-tuan. Macam mana ni balik nanti nak siapkan keperluan di rumah, macam mana kaki tak boleh jalan, nafas tak boleh tarik, semput. Betul? Tak ada tuan-tuan. Tenang aja kita. Sembahyang tenang, balik ni nanti dah rancang pukul 10 korang nak pergi Maidin. Pukul 3 korang selepas zuhur, korang nak pergi KL, nak pergi tengok anak. Tenang. Allah bagi perancangan kita. Jarang-jarang perancangan itu tak tepat. Biasanya apa yang kita aturkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi kesihatan kita dapat lalu dengan aman, harmoni, sempurna. Jadi yang dikatakan dengan hijrah itu adalah kita nak ubah sikap. Sikap dan pendekatan hijrah. Ada ulama kata hijrah itu berubah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Hijrah. Ada mengatakan tentang hijrah memperbaiki kelemahan. Ada yang katakan hijrah itu meninggalkan. Berbagai-bagai definisi hijrah. Bagi kita, kita ambil daripada peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah daripada nak dakwah di kota Mekah berbagai-bagai ancaman. Hijrah yang pertama, hijrah Rasulullah dan sahabat ke Habsyah. Hijrah yang kedua, inilah hijrah 622 Masihi. Betul? Hijrah baginda 622 Masihi. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Jadi macam mana nak menyatukan masyarakat, tekanan demi tekanan yang diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tiba-tiba pergi hijrah, macam-macam yang Allah dukung.
Isteri yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang, siapa? Sayyidatina Khadijah. Pak saudara Nabi meninggal. Macam-macam peristiwa baru Allah perintahkan Nabi pergi berhijrah. Macam mana nak satukan masyarakat? Orang Muhajirin dengan orang Ansar, macam mana nak temukan? Bagaimana apa yang Rasulullah buat ketika mula-mula sampai di Madinah? Namanya dulu ya Yathrib. Buat masjid. Masjid adalah institusi yang tertinggi dalam umat Islam. Apa yang kita nak jaga? Agama Allah Subhanahu wa taala. Ada ketuanya. Bagi sembahyang ketuanya tuan imam. Dengar suaranya memang gagah. Dengar suaranya. Macam hang tua, orang gagah ni suara dia memang gagah. Dia lemah lembut tu ada masalah sikit lah betul. Jadi perintah hijrah itu yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak ambil iktibar, kena ambil iktibar. Ambil iktibar bagaimana nak ubah diri kita daripada kurang baik kepada lebih baik. Ini kita selalu tengok cermin, kita pantau orang punya salah. Salah kita, kita tak nak pantau. Macam saya baca ayat dalam TV tu. Sunnah-sunnah Rasulullah, kata-kata hikmah. Saya datang awal tadi. Pukul 5 keluar rumah, 5.30 dah sampai dekat luar. Tengok masjid. Alhamdulillah, Allah bimbing hati kita dapat hadir rumah Allah ini. Hari ini tuan-tuan, dakwah mudah. Mudah. Nak pergi masjid pun mudah. Macam-macam kereta kat luar. Macam-macam motor kat luar tu. Mudah nak pergi sembahyang berjamaah. Pakaian pun cantik-cantik. Cuma nak, tak nak aja. Nak dengan tak nak aja tuan. Sihat, Allah bagi sihat. Allahumma akhtim lana bi khusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Kita minta doa selalu. Nak tak nak aja kita berubah. Kita pandang cermin, pandang orang lain punya kesalahan, kesalahan kita, kita tak nak tengok. Tu kena selalu lepas sembahyang astaghfirullahalazim. Bukan hanya lepas sembahyang, orang nak menikah pun. Imam suruh dia istighfar. Minta doa. Ampun dosa kecil, astaghfirullahalazim. Supaya apa? Supaya kita ni berada pada jalan yang benar. Dosa ni tuan-tuan, kita ni pendosa. Kita ni pendosa, kita bukan maksum. Kita tidak lari daripada melakukan kesilapan dan dosa. Dosa kecil, dosa besar. Apa yang Allah larang dalam Quran, kita jangan buat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ini yang berlaku. Banyak orang bawa cerita-cerita, kita pun dengar tanpa kita selidik, maka akhirnya perpecahan demi perpecahan. Fatabayyanu, selidiklah dulu. Tak, terdengar orang cakap ni, orang cakap tu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maithir wal ansabu rijsun min a'mali syaitan. Allah tegah. Ini minum arak, judi, nelik nasib ni semua ni jangan buat orang Islam. Hari ni ada tak orang kita buat? Ada. Yang ditegah itu yang dibuat. Hari ni orang jarang beli nombor rekod di kedai yang ada signboard warna kuning tu untuk pengetahuan Pak Imam. Hari ni dakwah ada perbezaan kerana teknologi yang hebat. Kita pun tak tahu orang main judi macam mana. Tuan-tuan, hari ni orang main judi dalam handphone. Betul ke tak betul? Wallahu alam. Orang pergi masjid di mana tahu betul? Dia baik kan? Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, dalam telefon ni orang main judi. Tak payah beli nombor rekod lagi dah. Nak tunggu jawapan dia petang, lepas maghrib baru keluar keputusan. Sekarang dalam telefon aja. Ada satu kedai buruk di kampung-kampung, ada Cina duduk parking. Dengan kereta satu, orang kampung kita dia akan pergi top up. Tuan-tuan, saya bagi tahu ni, dia beli top up RM10. Duit ni dia pekerja pagi sampai petang tu, dia pergi kedai tu beli top up, dia main judi dalam telefon. Jahanam. Melingkup anak bini tak boleh makan sampai bercerai-berai. Teknologi hari ni macam-macam. Dalam telefon ini,
Itu sebab kita kena tanam dalam diri kita bagaimana kita nak dakwah untuk diri kita, hati kita. Kita kena jentik. Kita kena bagi kesedaran kepada diri kita, kita kena pujuk diri kita supaya kita berubah. Bukan hanya pada diri kita, kita kena didik anak-anak kita macam mana strategi supaya anak kita rajin baca Quran, supaya anak kita rajin mendirikan salat 5 waktu, jangan tinggal. Macam mana nak didik menantu kita supaya menantu kita dia mendirikan salat. Kita kena ada strategi, tuan-tuan. Kita jangan cari ilmu untuk kita je. Setiap malam kita pergi kuliah, kita dengar ustaz ni, ustaz tu, ustaz ni. Ustaz balik Mesir, ustaz balik Jordan, ustaz balik daripada Timur Tengah, kita dengar ustaz. Tapi dapat untuk diri kita, kita pakai sendiri. Kenapa pakai sendiri? Kita tak tahu macam mana kita nak jentik hati anak, isteri, menantu dan sebagainya. Macam mana kita nak buat ni? Dengar majlis ilmu, dengar dah. Pergi semayang di masjid, pergi dah. Ini kita kena cari macam mana cerita supaya mereka minat untuk baca Quran. Hari ini pukul 7:30, nasib baik dah habis cerita tu. 7 hari mencintaimu. Tuan-tuan, baru habis kan? Saya sesekali terpandang jugalah. Tapi orang rumah saya buka bukan pukul 7:30, dia buka dalam telefon. Ada watak tu macam, rupa macam saya. Itu sebab saya tengok jugalah dalam handphone dia. Tuan-tuan, pukul 7:30, anak kita, isteri kita, orang kampung kita, dia duduk bukan dalam masjid, dia duduk depan TV. Itu yang sayang bila masjid besar, indah. Islam yang telah berkembang. Merata dalam masjid. Dalam Jasin ada 40 buah masjid. Dalam Melaka ni 100 lebih masjid. Tapi bagaimana kita nak jentik masyarakat supaya masyarakat ini senantiasa hatinya ke masjid? Yang Rasulullah buat mula-mula dalam sejarah Islam, Masjid Quba. Tempat itulah belajar berperang, tempat itulah belajar majlis ilmu, tempat itulah menyatukan. Jadi kita hari ini masjid besar, masjid indah, tapi masyarakat kita, Allahu Rabbi. Itu sebab tanggungjawab kita. Bukan hanya tanggungjawab pengurusi masjid, bukan hanya tanggungjawab tuan imam, bukan hanya tanggungjawab ahli jawatan kuasa masjid. Tanggungjawab bersama, sebab atas dunia ni adalah checkpoint yang terakhir, masjid. Betul? Bilal azan sedap, azan saya dengar, Allahu Akbar. Minta Allah panjangkan umurnya, Allah bagi kekuatannya datang ke masjid untuk melaungkan azan. Hayya 'alas salah, ajak orang Islam dirikan salat. Hayya 'alal falah, ajak orang menuju kejayaan. Besar pahala orang yang mengalunkan azan. Tenang aja. Jadi macam mana kita nak buat strategi supaya masjid yang kita ada dalam negeri Melaka ini, rakyatnya, masyarakat Islamnya, hatinya ke masjid? Ini tanggungjawab kita bersama, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Sungguh, macam mana kita nak fikirkan, apakah strateginya? Macam sembahyang, macam mana nak dapat khusyuk dalam salat? Nak dapat khusyuk dalam salat, pertama kita kena bawa hati kita sungguh-sungguh nak salat. Jangan kerana terpaksa. Kalau kita ada kesungguhan nak salat, maka kita akan buat persediaan. Macam orang nak pergi berdating, tuan-tuan. Orang nak pergi dating, janji punya janji, janji punya janji, satu hari dapat masa dan sesuai, maka dia pun pakai pakaian yang sekemas-kemasnya, secantik-cantiknya, sebab jiwa dia memberontak, bersungguh nak pergi dating. Begitu juga dengan orang nak pergi sembahyang. Tunggu punya tunggu bila nak masuk waktu. Daripada subuh nak tunggu zuhur, subuh nak tunggu zuhur. Sebab waktu salat lepas subuh zuhur, jadi lepas balik sembahyang subuh dia baca Quran, dia rehat sekejap bila dah pencen ni, betul? Bila rehat, wah dah gosok baju nak pergi sembahyang zuhur. Allahu Akbar, aku nak pergi masjid sembahyang berjamaah di masjid. Teringat
bahwasanya Nabi suruh orang lelaki kan memang digalakkan pergi sembahyang berjamaah di masjid ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidlah tempat akhir sekali sebelum aku bertukar negeri yang kekal. Belum kekal lagi daripada dunia, tuan-tuan. Inilah dunia yang Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita rezeki. Kita nak balik masuk dalam kubur dulu. Nak tunggu dalam kubur sampai tiupan sangka kala hari kiamat baru dibangkitkan semula kita di padang, namanya padang mahsyar. Inilah checkpoint akhir. Kalau dari rumah, rumah Tanjung Minyak, naik motor gede-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 gede, masa kita sihat. Masa kita sakit, kita dengar aje. Pak Bilal azan, Allahu Akbar, tak boleh nak pergi masjid. Baru datang kerinduan. Baru datang kerinduan. Bila dah sakit, baru rindu nak pergi masjid. Macam orang kita ni, Allah turunkan sedikit. Kan? Sedikit pengajaran. Penyakit wabak, penyakit COVID-19. Satu dunia berketontang, kata orang Melaka. Berketontang. Cemas. Satu dunia tak boleh semayang berjamaah di masjid. Betul? Jadi yang tiap-tiap hari pergi masjid, dah betul lah di rumah merintih. Merintih. Doa sedih. Tak dapat pergi masjid. Yang tak pergi masjid pun sedih juga. Kenapa nama aku tak naik? Allah, betul? Pengurusi yang kena marah. Pengurusi taman yang kena marah. Engkau ni tak pandai buat kerja ke? Kenapa taman kita ni nama naik sikit aja? Nama aku tak sampai-sampai. Sebab apa? Nak sembahyang Jumaat. Sebelum ni tak lorat pun. Betul? Ini tak betul, itu tak betul. Sebab apa? Sebab nama dia. Dia tak dapat kad untuk pergi sembahyang Jumaat. Sebelum ni tak lorat pun nak semayang berjamaah di masjid. Waktu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Bila tak boleh pergi masjid, baru dia berketontang. Nak pergi juga masjid. Tuan-tuan, ini ujian. Maka Islam itu indah. Islam itu satu agama yang syumul. Bila ada ujian sebegini, kita nak tengok. Allah nak tengok bagaimana kekuatan umat Islam. Saya sekarang ni dulu duduk di Kuala Lumpur, tuan-tuan. 4 tahun bertugas di Kuala Lumpur. Baru ni 15 hari bulan 6 angkat sumpah di Majlis Agama Islam Melaka di tingkat 3. Angkat sumpah memegang jawatan pegawai penyelaras masjid dan surau Parlimen Jasin. Angkat sumpah 15 hari bulan 6. Ini baru bulan 8. Baru lagi. Jadi masa angkat sumpah, lepas angkat sumpah, saya kenalah pergi masjid-masjid dalam Parlimen Jasin. Ada satu masjid tu hari Jumaat. Saya tak pergilah semayang belakang imam. Nama pun pemantau. Nak tengok SOP ada pakai face mask ke tidak. Ada hand sanitizer ke tidak? Ada penjarakan sosial ke tidak? Maka saya semayang sub belakang. Bila saya semayang sub belakang, imam semayang Jumaat angkat takbir, Allahu Akbar. Saya belakang baru nak angkat takbir. Jadi bila baru nak angkat takbir, siap-siap nak luruskan berdiri ni dengan baju, nak betulkan apa benda semua, saya ternampak 3 orang pemuda yang sedang panjat pagar masjid untuk sembahyang Jumaat. Kenapa dia panjat pagar? Sebab dia tak boleh masuk. Azan kedua dah tutup gate. Betul? Tak boleh masuk. Ada rela. Rela ni pula dia memang amanah. Tak boleh masuk, dia tak bagi masuk. Tak boleh masuk. Boleh lencik, tak boleh. Boleh lencik, dia besarkan mata. Jadi dah tak berani masuk. Bila tak boleh masuk itu ikut pintu pagar, dia masuk ikut pagar. Dia lompat pagar, pum, 3 orang. Hati
hati saya terdetik. Kalau macam ni lah orang Islam sungguh-sungguh nak semayang Jumaat, sungguh-sungguh nak semayang berjamaah, Allahu Akbar, memang cemerlang. Betul? Ini masjid kita besar, tuan-tuan. Ni alhamdulillah kuliah subuh ramai. Ada yang kita tengok sedih, 5-6 orang. Ada yang 10-12 orang. Masyarakat kampung ada 1,000 buah rumah. Ramai. Tapi yang datang, macam mana kita nak jentik hati mereka? Tapi kalau cerita buat agama dalam grup WhatsApp, WhatsApp kampung, WhatsApp taman, dialah yang paling handal. Tapi nak pergi berjamaah, Allahu Akbar. Itu nama dia, kita nak ambil dalam tajuk hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tinggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Leko, dunia ni sementara, tuan-tuan. Dulu bapa kita lalu jalan depan masjid ni. Betul? Daripada dia kecil dia lalu. Dia pun meninggal. Dia mewariskan laluan tersebut kepada kita pula. Kita pun lalu jalan kaki, naik motor, naik kereta. Sampai kita tua, kita pun kullu nafsin zaikatul maut, balik. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita pun mati. Kita tinggalkan apa yang kita dapat dulu kepada orang lain pula. Anak-anak kita pula sambung guna jalan tu, guna masjid tu. Maknanya kita ni sebagai apa, tuan-tuan? Kita sebagai pemegang amanah seketika. Dapat jadi imam, amanah seketika. Besok kita meninggal, orang lain jadi imam. Dapat jadi pengurusi masjid, amanah seketika. Besok kita meninggal, orang lain pula jadi pengurusi masjid. Meninggal, memegang seketika untuk generasi yang lain. Bila kita pegang hak Allah, dunia ni Allah bagi, tu sebab ayat tadi yang saya baca di TV, tuan-tuan, ni bagus. Janganlah kita hidup sombong. Kalau kita berjalan sombong, bukan kita boleh masuk dalam bumi. Kalau kita jalan mendongak ke langit, bukan kita boleh menandingi gunung ganang. Tak boleh. Tapi manusia ni dia suka pegang amanah. Amanah Allah bagi kepada gunung ganang. Gunung ganang tak nak pikul amanah. Manusia je yang berani pikul amanah. Bila kita pikul amanah, pikul betul-betul. Amanah sebagai ketua keluarga. Amanah sebagai seorang Islam. Islam yang kita dapat ini adalah Islam warisan mak ayah kita, datuk nenek kita. Tapi Islam warisan itu takkan kita nak tahu kalimah syahadah sahaja, tak buat apa yang disuruh Allah, tak buat apa yang disuruh Nabi. Maka bukan hanya warisan, bila dapat melalui warisan, kita kena belajar supaya kita betul-betul memahami apa itu jadi umat Islam yang disuruh oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Nabi dah lalu, kesulitan Nabi dah lalu, keperitan Nabi dah lalu. Kita tak sulit lagi dah, tak perit lagi dah, tak susah lagi dah. Nak belajar banyak tempat, nak belajar agama. Tapi belajar biar betul-betul berburu di padang datar, mendapat rusa berbelang kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Nuntun ilmu biar kena dengan caranya. Saya bukan hanya pantau penjarakan sosial, tapi pantau juga dekat tikus jadah ada batu, tak ada batu. Macam-macam hari ini, tuan-tuan. Itu sebab kena betul-betul kita memperkemaskan diri kita. Dalam bab baca Quran, dalam bab amanah, amanah tengok anak kita semayang ke tidak. Amanah tengok anak kita boleh baca Quran ke tidak. Amanah jaga masyarakat, jiran kita hidup susah ke tidak. Jangan kita makan tidur malam, kita tidur leno. Sebelah rumah kita malam tak tidur sebab perut dia lapar. Allahu Akbar. Pun berdosa kita tak sempurna iman kita. Tuan-tuan, itu sebab Islam itu berdiri di atas paksi kasih sayang. Kasih sayang
Kita kata kita orang Islam, orang bukan Islam tanya, apa maksud Islam? Engkau ni aku tengok orang Islam dalam kad pengenalan tulis Islam. Apa maksud Islam yang sebenar? Segi bahasa aman, selamat dan sejahtera, maknanya aman. Umat Islam, orang Islam kena aman, kena selamat tingkah lakunya, sejahtera perbuatannya, orang percampurannya, orang rasa bahagia. Kawan dengan Pak Imam, orang rasa tenang. Sebab Pak Imam ni, dia dah lah imam ketua dalam semayang. Dia juga seorang guru. Jadi banyak akhlak yang mulia yang boleh kita dapat. Ha, contoh. Jadi orang rasa sejahtera, orang rasa aman, orang rasa selamat. Makna sempurna. Dari segi istilah, memperkatakan dengan lidah, sebut kalimah syahadah. Membenarkan dalam hati, betul aku tidak ada lain Tuhan yang disembah melainkan Allah, benar dalam hati, betul. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah dan melakukan dalam perbuatan, buat apa yang Allah suruh. Kasih sayang, Allah suruh berjamaah, Allah suruh kita melakukan korban. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, tuan-tuan, Allah tak uji kita macam tu, suruh sembelih anak, tuan-tuan. Kalau Allah uji iman kita suruh sembelih anak, Allahu Rabbi. Agak-agak dapat tak kita berani ke tak berani, tuan-tuan? Agak-agak dapat tak buat macam mana Nabi Ibrahim nak? Bagi tahu dengan anak dia, Ismail, wahai Ismail, Allah perintahkan. Anaknya pula, yang si anak ni pula, kalau benar, wahai ayahku, buatlah perintah Allah, antarkan leher. Allahu Akbar. Betul? Sampai hari ini dalam sembahyang, At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatul lillah, ada sebut nama Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, dirakamkan dalam sembahyang. Sebab apa? Sebab jiwa yang ada pada Nabi Allah Ibrahim. Kita tak dapat title macam tu. Allah bagi kita tengok, bagi sihat nak tengok duit yang kita dapat pencen tu tiap-tiap bulan. Ada pencen 1,000, ada pencen 3,000. Pencen tu mana kita halakan? Apa kita buat dengan pencen itu? Adakah kita kedekut ataupun kita tak kedekut? Nampak orang, nampak tabung masjid, kita rajin bersedekah. Ingat tuan-tuan, apa yang kita buat, kita masukkan dalam tabung dengan hati yang ikhlas kerana Allah, kita dapat balik besok hari akhirat. Dunia ni sementara, rupa cantik sampai masanya buruk juga, betul? Muda sihat, pagau boleh lompat, sungai boleh lompat, berlari pantas macam halilintar. Satu masa pergi tua tak boleh, genung aja. Genung aja nak lintas jalan, boleh tak boleh melintas ni, kereta banyak, betul? Dulu mata tengok nampak ujung pun macam mata Superman, dia boleh zoom, tarik. Nampak. Sekarang dah tak nampak, dah blur, kelabu aja. Semua dipukul sama rata. Tu nikmat Allah dah tarik. Dunia ni sementara. Tapi macam mana kita nak meniti yang sementara ini untuk kita menang besok di akhirat? Yang kekal abadi selama-lamanya besok, kita nak macam mana? Persiapannya. Jangan kita dikaburi oleh dunia. Semua nak cari, bila ada kekayaan, ada kesenangan, sampai lupa. Lupa nak bantu orang sekeliling, lupa. Nak menginfakkan hartanya macam zakat emas. Hari ni orang beli gelang emas, betul? Masa gelang emas 100 lebih, orang tak nak beli. Betul tuan imam? Bila emas RM290 1 gram masing-masing, emas banyak lebar-lebar je. Emas mahal baru nak beli. Dulu murah tak nak beli. Emas yang kena zakat emas, yang disimpan, zakat emas yang dipakai, ada dia punya berat dia. Ada orang pakai emas daripada dulu sampai sekarang pakai emas 200 gram. Berat 200 gram kali dengan 290. Mau 50 ribu yang ada pada badan dia, betul?
50 ribu yang ada pada badan dia, dia tak pernah bayar zakat. Ha, ini zakat emas dan perak. Kita kena tahu macam mana perkiraan bayar zakat yang ada pada tangan isteri kita. Tanya dia berapa berat tu. Buat apa nak tahu, bukan abang yang belikan. Aduh. Aduh. Nak tahu aja abang nak tolong bayarkan zakat. Ah, nanti kita pergi kedai emas, kita timbang. Betul tuan-tuan. Sebab harta dunia ni bukan kita punya. Yang masuk dalam mulut tu pun kadang-kadang keluar balik. Yang masuk dalam mulut tu, yang sedapnya, makan sedap mahal macam mana pun sejengkal aja. Daripada bibir sampai halkom. Lepas je halkom, yang sedap tu dah tak rasa lagi tuan-tuan. Sekejap je, yang sedap tu sejengkal. Apa pun sejengkal, lebih sejengkal dah tak sedap. Betul, dah tak ada rasa. Tuan-tuan mubadar rahmati Allah, bercakap memang sedap bercakap. Masa SOP ni, kita masa yang dibenarkan berapa lama ni bagi kuliah subuh ni. Kan poli datang tangkap pula. Ni ustaz yang jaga SOP, ustaz pula yang telajak-telajak ni kan. Dia tak boleh lama sangat lah. Dia, kita kena jaga juga. Jadi supaya kita ni orang tak cari kesalahan. Hari ni orang pegang cermin, pegang kanta, cari salah orang. Dia tak nak cari salah dia. Dia nak cari salah orang. Jadi tuan-tuan, ingat mengingati kita atas dunia yang sementara ini. Jangan kita terlalu mengejar dunia sampai kita lupa yang kita akan balik besok. Alam akhirat, alam kubur dulu, tunggu sampai hari kiamat baru dibangkitkan semua sekali untuk dihisab amal kebajikan atas dunia. Jadi saya berpesan pada diri saya, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, marilah kita sama-sama memikirkan jalan agar kita dapat berbuat kebaikan sebanyak yang mungkin, beribadah sebanyak yang mungkin. Hubungan dengan Allah, kita jaga semayang, puasa, zakat, haji, sedekah dan sebagainya. Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan manusia ni ada banyak masalah sikit. Susah. Bukan semua manusia suka dengan kita. Betul. Kena ada ilmu. Kadang-kadang kita tegur tu betul, tapi dia salah faham, dah bergaduh. Kan, cakap dalam WhatsApp ni, kalau boleh nak nasihat, biar telefon. Jangan masuk WhatsApp nasihat. Intonasi berbeza-beza. Kalau dia baca, dia tengah gaduh dengan bini dia. Ha, jadi dia baca nada tu nada keras. Bila keras, dia kata, eh, kau sekolahkan aku pula. Tapi sebenarnya orang yang naib tu, dia duduk atas tikar sejadah, nasihat lembut aja. Tapi yang baca itu, intonasi dia pada ketika itu, mood dia tak baik, maka dia baca seolah-olah kita ni marah dia. Jadi nasihat menasihati antara kita, masyarakat Islam, kita saling bergantung antara satu sama lain. Akhir ending kita atas dunia, inilah tempat kita atas masjid. Kita akan baring depan Pak Imam. Selesai baring depan Pak Imam, Imam akan salatkan kita 4 kali takbir, 1 kali salam. Selesai bawa kita liang lahat, masukkan kita dalam liang lahat, kita akan tunggu malam pertama alam kubur. Imam pun balik, isteri balik, anak-anak balik, kereta Mercedes balik, BMW balik, Alphard balik, yang transformer tu kan, balik, semua balik. Yang tinggal hanya kita dalam tu. Apa nak jawab kalau amal ibadat kita kurang? Kalau kita asyik mengata orang aja atas dunia. Kalau kita ada jalan, ada 5-6 kaki depan rumah, orang nak lalu, kita tak bagi, sian kita. Mak bapak kita bagi tanah itu untuk kan, mereka dapat pahala dalam kubur. Ni isu macam-macam isu daripada dulu tuan-tuan. Jalan depan rumah ni bukan kat sini, tempat saya. Jalan depan rumah dia kepung, tak bagi orang lalu. Bila kepung atas dunia ni, dia kepung, mak bapak dia dalam kubur pun sedih. Sampai hati kau, bukan kau beli tanah tu, aku yang beli. Cuma letak nama kau sebab aku dah tua nak mati. Janganlah kau kepung, apa nak kata. Dia kepung tanah. Hari ni kita carilah seberapa banyak pahala ganjaran Allah, sebab nak bawa balik besok. Tuan-tuan, cukup setakat tu ya. Boleh? Faham tak faham ni? Sekejap now. Boleh, Imam? Berani langgar SOP?
7:30. Ada 5 minit lagi. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, yang hidup ini adalah sementara, yang kita dapat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni beruntung, untung yang tidak terhingga, untung. Semua kita dapat percuma. Tak payah bayar pun susah-susah. Tak payah kita macam dulu-dulu datuk nenek kita dulu nak pergi masjid semayang Jumaat. Saya ingat ayah saya cerita, datuk saya sidang Montil Tanjung Keling. Nak pergi semayang di masjid Tanjung Keling daripada Lerih, Kampung Lerih. Lerih dalam tu apa nama jalan ni, saya pun dah lupa. Daripada Lerih tu nak pergi masjid Tanjung Keling boleh tahan juga naik basikal semayang Jumaat. Pukul 11 dah ready dah basikal, kayuh basikal nak pergi semayang Jumaat. Kita tak susah pun. Start je motor, sum, dekat pun dekat. Dulu mikrofon ni macam-macam, dulu radio betul. Nak dengar suara Pak Imam sayup aja. Sekarang ni tak payah-payah, semua dah ada. Duduk dalam masjid, ada aircon. Tak boleh duduk bawah, ada kursi. Betul. Putih kursi dia, menyandau, yang tenang. Selesanya kita ni, cuma nak, tak nak aja. Ada orang tak pergi, tak masuk dalam masjid, dengar dekat rumah sebab PA system atas. Dia boleh dengar, dia duduk depan pintu, alhamdulillah. Tapi lebih baik kita datang dalam masjid, dengar majlis ilmu. Dapat tengok muka ustaz tu, mana rupa. Betul, kenapa disuruh berjamaah di masjid ni? Nabi suruh, kenapa? Sebab antara lain adalah untuk kasih sayang umat Islam. Tak kira bangsa, tak kira warna kulit. Yang penting mengucap kalimah syahadah, datang semayang berjamaah di masjid. Imam tengok, tak ada pun Haji Hussein, mana dia pergi? Ha, 3 hari dah tak ada kat masjid ni. Masuk hari yang keempat, tanya AJK, tahu tak tahu. Dengar-dengar khabar dia macam tak sihat. Marilah kita pergi, lepas semayang subuh, jemaah masjid pun pergi rumah dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak dia jawab, ayah tak sihat pakcik. Masuk, 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 masuk. Rupa dah nazar. Allahu Akbar. Datangnya kawan-kawan ni tadi hasil daripada semayang berjamaah di masjid. Dapat tahu yang kawan kita tak sihat, kita pun pergi. Imam pun baca doa, ya Allah, kau sembuhkanlah sahabat baik kami, ya Allah, untuk hadir bersama-sama dengan kami, ya Allah. Nabi bagi tahu apa? Orang yang datang ziarah orang sakit, dia bawa balik seorang sikit penyakit orang yang dia ziarah tu, boleh sembuh orang yang dia ziarah itu. Orang yang dia ziarah itu pun jadi semangat dia kuat. Kalau tidak, dia menangis sendirian dalam hati. Patah tumbuh hilang berganti. Kusut tidak terurai, patah tidak. Ha, lagu dulu, dulu punya lagu. Saya pun dah lupa dah. Dia patah hati dalam hati dia sendiri. Bila tengok kawan-kawan datang, sayang juga engkau ke aku ya. Nasib baik engkau datang, aku dah sedih dah. Kawan pun kata, semangat, semangat, insyaAllah, insyaAllah. Nanti kita, sama-sama kita doakan, sama-sama kita usaha, kita ahli masjid ni kita nak. Suka dia. Bila orang suka ni, orang dah berumur ni tuan-tuan, dia bila sedih, jangan kita sedihkan lagi. Bila suami dah sedih, isteri pula kata pula, dah lah tua. Mengajuk kuat pula, dah pergi tidur kat dapur tu. Lagi dia sedih, orang lelaki ni betul. Dia kena pujuk. Pujuk abang tu, dia sedih, dia duduk ujung katil, isteri kena datang, pegang tangan dia, bang, bang. Inilah tangan yang saya pegang 40 tahun dulu. Inilah tangannya yang cari rezeki untuk kami anak-anak. Bang, sesungguhnya saya amat bersyukur Allah jodohkan saya dengan abang. Abang tak pernah pukul saya, abang yang bertanggungjawab. Bang, nak cium dari boleh tak?
Minta izin, jangan tiba-tiba bangun aja nak cium dahi suami, peranjatlah dia betul. Suami pula gabun kan. Bangun, bang, boleh tak saya cium dahi abang? Silakan, tutup mata, suami tutup mata. Isteri cium dahi. Dapat rasa ciuman isteri di dahi, Allahu Akbar. Ini bila dah meninggal baru cakap dengan Pak Imam nak minta izin cium suami. Suami dah tak bergerak lagi dah, darah dah tak jalan, sejuk dah dahi dia, tangan dia, kaki dia semua dah sejuk, baru nak minta cium. Betul? Masa sihat tak nak cium, ciumlah malam Jumaat, malam Sabtu, malam Rabu, malam Khamis, tiap-tiap malam, betul? Baru tahu menangkap tak menangkap, betul? Saya cakap ni betul ke salah ni? Patut lagi lama lagi romantik. Pimpin tangan isteri naik motor tu. Gaba sikit belakang. Ni kesian orang rumah duduk. Dalam duduk kursi tu ujung. Tempat duduk motor E-Aspire ada besi pula. Dah melelas. Berbekas dia punya punggung duduk atas besi E-Aspire ujung sekali. Tarik sikit punggung dia biar dia rapat dengan kita. Peluk yang tak peluk motor ni tak jalan sekarang. Dia pegang baju je. Pegang baju ni kan abang angkat tayar depan ni kan. Pegang betul-betul, dia pun peluk. Bawa dia jalan, pergi pasar malam. Bawa dia pergi masjid, kasih sayang. Nabi dah tunjuk contoh. Ada tak contoh? Ada. Nabi panggil isteri dia. Yang pipi kemerah-merahan, betul? Aisyah apa dia Nabi buat? Ketika dia kecil, umur dia 11 tahun, 12 tahun. Nabi angkat dia, encang dia. Manjakan, kita ni komen garang lagi. Dah le kerja askar betul. Masa kerja dulu dah le garang. Misai dah melenting. Bila dah berumur pun nak garang lagi buat apa. Kasih sayang dengan isteri, anak-anak tengok. Duduk-duduk sebelah-sebelah. Dah le rumah tu besar betul. Duduk seorang ujung pangkal, seorang ujung, seorang pangkal. Cakap, hey, kopi O mana? Macam tu je. Balik semayang ni kan, cakap dengan isteri. Isteri tanya, abang, abang nak kopi? Ya, kopi O. Isteri pun pergi dapur masak air. Air pun siap masak, dia pun ingat. Tadi Pak Haji minta kopi O. Kopi O ke Milo? Kopi O ke Milo? Eh, dah terlupa dah umur 60 lebih, 70. Ni salah buat ni, sekarang kena marah. Kopi O ke Milo? Kopi O. Kopi O. Milo, dia pun buat Milo kan? Dia buat Milo ialah orang tua-tua ni bila dia balik rumah. Dia dah buka gigi palsu dia, dah letak atas TV. Jadi gigi palsu dah buka. Dia pun bawa Milo tadi dengan biskut tongkat sempang beko ni. Dia bawa dalam piring ni. Dia bawa kat suami dia, dia senyum. Abang Haji, Milo dengan biskut tongkat. Abang Haji kata, bila pula aku minta Milo kau ni? Kan aku minta teh tadi. Rupa dah sama tak ingat. Dah sama-sama tak ingat. Dah 60 lebih, 70 lebih ni, kita jangan cepat nak naik darah. Kena banyak sabar. And kalau dia masak apa, bedal aja, betul? Kalau daging tetel, kalau orang gigi dah tak ada, gigi palsu tak nak buat, lama-lama gusi tu pun dah jadi keras. Saya tengok ada satu orang tu, dia kunyah daging tetel selama je. Selama dia je, saya kata gigi tak ada macam mana Haji makan daging tetel. Dia kata, saya punya je, lama-lama gusi ni dah keras macam gigi ustaz. Oh, baru saya tahu. Kita tak tahu kan, dia go ahead aja. Jadi kasih sayang itu yang cukup penting dalam rumah tangga. Jangan sesekali sebut nak kahwin ketika umur 50, 60, 70. Kita tak tahu sihat kita sampai bila, betul? Umur 55 KWSP keluar 200 ribu. Tak pernah tengok duit 200 ribu. Dia pun keluarkan duit 200 ribu, letak atas meja. Orang KWSP tanya, nak keluarkan semua ke keluar separuh? Nak keluar sikit? Nak keluar semua. Kenapa keluar semua? Nak tengok. Tak pernah tengok duit 200 ribu. Biasa duit gaji 2,500 aja sampai pencen. Tak pernah tengok. Nak tengok, dia pun letak 200 ribu. Jalan pun dah lain. Balik rumah, isteri panggil pun buat tak tahu je. Abang Haji, Abang Haji. Duit dah banyak, betul? Sebut, duit banyak, aku nak kahwin. Ada janda anak satu ujung kampung tu. Muda lagi, 28 tahun. Cik, eh, dia ingat dia handal, betul? Umur dah 55, nak lawan dengan 28 tahun. Aja pasang slip disk pinggang dia, betul?
Pasal dia tengok orang tu muda tu, semangat, tak tahu, belum nikah lagi, top-top 55 tahun 9 bulan umur dia kena strok. Agak-agak isteri tadi, suami dah kata nak nikah tapi belum nikah, belum nikah lagi, tapi isteri ni tadi dah kecil hati tak? Dah, isteri kalau hati dia terguris mengalahkan Pontianak, kena pacar dekat paku, dekat tengkuk dia betul, kena dekat hati dia bila sebut nak kahwin lagi satu, kena dekat hati dia tuan-tuan. Dia bukan mudah nak memaafkan. Dia akan picit tak? Dia akan mandikan suami dia ketidak dengan kasih sayang. Silap-silap kalau tak sebut, dia boleh picit tiap-tiap hari suami dia kena strok dengan minyak panas betul. Dia akan suap, akan makan. Tiba bila dah sebut bulan lepas nak kahwin lagi, dia pun picit pakai tumit kaki je. Ada niat nak kahwin lagi, dia kata. Jadi jangan sebut-sebut tuan-tuan. Yang mana ada tu, itulah kita pikul baik-baik. Kita ajak dia ke syurga Allah. Kita didik dia. Kita semayang berjamaah, jadi imam isteri, jadi makmum anak, jadi makmum. Kita baca Quran sama-sama. Kita buka buku hadis Nabi, kita baca, kita sama-sama anak kita. Itulah. Jangan fikir yang lain. Yang cantik dalam Facebook sebab dia pakai kamera Oppo. Mam, dia pakai kamera Oppo. Mam, dia ambil gambar, lubang-lubang muka semua hilang, bersih, berglowing, merah, boleh adjust merah pipi, sini pun boleh letak merah sebagai handphone. Pembohong, bila tengok depan-depan, pecah muka engkau rupanya. Menyesal aku gaduh dengan bini aku. Jadi jangan, yang mana ada tu kita bedakkan dia, bedak sejuk, cantik-cantik, pakaikan baju lawa-lawa, cantiklah dia. Kita ni dunia ni sementara, yang akhirat kita nak balik itu kita nak perkemaskan sebenar-benar, sebetul-betul. Nak cari seberapa banyak amal untuk kita bawa besok. Bila kita dalam kubur, malaikat pun tak lorat-lorat nak datang dengan rupa yang hitam, yang tubuh yang ganas, nak tengking-tengking kita. Datang senyum aja. Allahu Rabbi. Selalulah selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab bila di padang mahsyar besok, orang yang gajian berselawat ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia nampak Rasulullah, dia boleh hampir dengan Nabi. Tapi orang yang tak selawat dengan Nabi, dia datang pun makin jauh, makin jauh, makin jauh. Sebab dia tidak cintakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta, selalulah sebut selawat ke atas Nabi, selalulah buat baik, insya-Allah. Cukup setakat tu, masa dah tambah, dah terlajak 5 minit. Maafkan saya tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Bila tajuk bebas ini lagupanya, membujur lalu melintang patah. Apa yang lalu di kepala saya pun keluarkan. Kalau tajuknya bebas, kalau kita belajar kitab, kita ikut muka surat pertama, muka surat kedua, dia tak boleh lompat muka surat 30. Dia step by step. Tapi bila bebas, dia pukul apa yang lalu, dia pun pukul rata. Jadi yang baik daripada Allah, salah silap daripada saya. Kalau ada yang salah saya sebut, janganlah ambil ya. Kalau ada yang betul, boleh kita sama-sama kita amalkan agar hidup kita di dunia bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, segala makhluk atas dunia ni bermanfaat. Kita gunakan yang terbaik. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala ketelenjuran kami ya Allah. Ampunkanlah segala kealpaan kami ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Terimalah amal ibadat mereka ya Allah. Letakkanlah mereka di kalangan hamba-hambamu yang beriman ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, semaikanlah benih keimanan, ketakwaan ke dalam hati-hati kami ya Allah, ke dalam hati anak isteri kami ya Allah, ke dalam hati keluarga kami ya Allah, ke dalam hati masyarakat kampung kami ini ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, keluarga kami, masyarakat kami senantiasa mengamalkan apa yang Engkau suruh, ya Allah. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah pada kami, pada sekalian yang hadir ini, ya Allah, kata mengata fitnah memfitnah sesama kami, mengadu domba dan akhirnya memberikan perpecahan di kalangan masyarakat kami ini, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami di dunia ini, ya Allah. Berikanlah kesihatan agar kami dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara kami, ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu, ya Allah, lindungilah kami, ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit yang menular dalam dunia ini, ya Allah. Hindarkanlah diri dan keluarga kami, masyarakat Islam seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, rahmatikanlah perjuangan kami, ya Allah, untuk kami meniti kehidupan sisa hidup kami ini, ya Allah, untuk kami bertemu dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu, ya Allah. Allahumma akhtim lana bi khusnil khatimah wa la takhtim alayna ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا.